Ya, sekarang kamu. Dennis, mau kemana? Adit, mau ke warungnya Babajang, Dit. Mau nitip ini ke Kak Limei. Oh, ntar aku anter. Sekalian Bunda juga nitip beliin gula. Sekarang kita main kasti aja yuk. Nia, Kipli, main kasti yuk. Ayo. Ayo. Asik. Yeay. Kita cari yuk. Kita berpencar aja. Aku sama Deni sama Ucup ke sana. Nia sama Kipli ke sana. Oke? Oke, Adit. Ayo, 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 semua. Ayo, ayo, ayo semuanya berpencar ya. Pokoknya bolanya harus ketemu. Wes, tenang aja Sopo. Ntar nih ya, kalau tabunganku udah banyak, selain buat berangkat haji, tak buat beli motor juga. Biar gak kayak gini nih, mogom lulu. Wes, wes. Iya, bos. Sopo capek dorong nih. Istirahat dulu ya, bos. Kita ini harus berubah, Sopo. Moso hidup kayak gini-gini terus. Nyari uang tiap hari, tapi yuk, gak ada hasilnya, toh. Boro-boro buat nabung. Mau buat makan aja kita masih mikir. Gitu? Iya, bos. Udah, mbok. Yuk geser dikit, ya. Apa itu, Sopo? Berat ini. Berat, Sopo. Wah, ini. Tapi, aduh, ntar kalau tak ambil, dimarahin Bang Haji lagi. Ya, tapi kalau tak biarin. Wes, ayo Sopo, kita let's go. Dorong lagi, bos. Lah kan istirahatnya udah. Ayo. Yuk, main lagi semuanya. Ayo kita main lagi. Oke, okay, ya. Ucup. Sekarang giliran Ucup ya, Kak. Iya, Cup. Pokoknya Ucup pukul yang kan. Jangan nangis dulu. Kita cari celengan kamu, insya Allah ketemu. Kayak tadi kita cari bola ini aja. Ketemu juga kan? Iya bener, Kak. Tenang aja. Kalau emang udah rezeki, pasti bakalan balik lagi, Kak. Kalau emang bukan rezekinya Kak Dennis, ya mau gimana lagi? Semuanya kan udah diatur sama Allah. Kalau Kak Dennis gak percaya, tanya aja sama Pak Haji Udin. Adit. Aduh, gimana nih, Dit? Kagak, Wak. Saya kagak punya celengan begituan. Lagian kalau saya langsung nabung ke bank. Oh, ya, Bu. Oke, oke. Kalau gitu kita tak permisi lagi dulu ya, Bu Salamah. Sopo, ayo lanjut. Wah, maaf ya, Dit. Saya enggak lihat. Oh, makasih ya, Pak. Gimana nih, Dit? Sabar ya, Kak Dennis. Nanti kita cari lagi, ya. Tapi kalau enggak ketemu, sabar juga ya. Bener, Bang, gak lihat. Kasihan Dennis, Bang. Iya, beneran. Abang kagak lihat tuh celengan. Maaf nih, abang buru-buru ya. Kalau memang tidak ada yang mengakui mah, lebih baik diumumin saja di musola. Kalau tidak ada juga, ya anggap saja sebagai sedekah. Insya Allah, malah bisa jadi berkah. Loh, tapi kan ini saya udah usaha, Kang. Saya udah nanya kemana-mana, tapi ya nggak ada yang punya. Jadi kan ya... Bang Jarwo mah, kalau diberitahu susah. Terserah sajalah. Bener ya, Kang? Bener loh. Nih, tadi Kang Ujang sendiri yang ngomong loh. Bener loh ya?
Sama-sama, sini. Ini lho, kalau udah rezeki ya kayak gini ini, gak bakal kemana, ya tau? Tapi bos. Wes, tenang aja. Kita pecahin celengannya sekarang. Oke lho, Kang Ucang tadi bilang gak apa-apa tau. Hah? Bang Jarwo! Kenapa lagi toh, Dit? Dennis, ngomong. Itu bang, itu celengan Dennis. Elah, yang benar kamu. Iya bang, coba deh lihat bawahnya. Elah, bawah apa toh? Tapi ini kan tadi yang nemuin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edeh, Bang Haji dateng lagi. Wok, kan udah sering banget aneh ingetin. Biarpun itu barang nemu, bukan berarti itu milik kita. Iya bang, iya. Lah, terus sekarang? Ya balikin sama yang punya. Edeh, ya wes lah. Nih, Dennis. Makasih ya Bang Jarwo. Iya, iya. Kenapa, Den? Aku mau naktir Bang Jarwo makan baksonya Kang Ujang. Ini kamu serius, Den? Kan Bang Jarwo udah nemuin celengan aku. Yang benar, Dennis. Iya, Bang. Nah, yang kayak gini baru bisa dibilang kalau rezeki kagak bakal kemana, wo. Alhamdulillah. Iya, Bang. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kang Ujang, biasanya jangan pakai seledri ya. Sama kecap juga jangan. Sambelnya, oke. Anu, kasih tetelan dikit boleh. Waduh, makan enak kita ini. Ayo berani. Cerita.